Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk berburu kuliner. Bagi Anda pecinta sate kambing, tongseng, gulai, ataupun tengkleng, mungkin bisa menjadi alternatif bagi pemirsa untuk mengunjunginya. Bila Anda mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul, Anda akan menemukan sebuah tempat tujuan utama wisata kuliner, Sate Pak Pong. Sate Kambing Pak Pong ini terletak di sebelah timur Stadion Sultan Agung Bantul, atau kalau dari arah timur, perempatan Wonokromo Pleret Bantul ke arah barat kira-kira 500 meter. Di tempat ini kita bisa memilih menu dari sate kambing klata, sate kambing biasa, tengkleng, dan juga nasi goreng kambing. Letaknya pun sangat strategis di kanan dan kiri jalan. Di sana juga tersedia fasilitas musola dan juga toilet. Kalau Anda datang ke sana, tak perlu khawatir karena parkirannya pun terasa luas. Di samping itu, banyak juru-juru parkir maupun satpam yang akan membantu keluar masuk kendaraan Anda. Begitu sampai, Anda tak perlu bingung, Anda cukup memilih meja makan dan tempat duduk, maka tidak akan berlangsung lama akan didatangi oleh petugas untuk menanyakan menu pesanan Anda. Setelah Anda memilih dan dicatat menu yang Anda tentukan oleh petugas, maka Anda akan disodori nomor urut antrian untuk pembayaran. Tak berapa lama, minuman pesanan Anda pun segera dihidangkan. Disusul dengan hidangan yang Anda pesan. Kini saatnya menyantap hidangan. Sementara itu, kesibukan di dapur tampak begitu riuh. Mengingat pesanan dari para pemburu kuliner terus berdatangan. Tampak beberapa karyawan yang sedang bekerja sesuai dengan apa yang mereka hadapi masing-masing. Tampak pula olahan tengkleng yang menggunung. Bila sudah puas atau selesai, Anda bisa membayar di kasir dengan membawa nomor urut antrian yang telah dibagikan. Di sekitar kasir juga banyak dijual beraneka ragam snack.
di sudut yang lain tampak seorang penjual yang beda dengan yang lainnya. Otak-otak apa mas sih? Ikan tenggiri pak. Ikan tenggiri. Iya. Ini masih include dengan yang dalam mas? Ini terpisah pak. Oh terpisah ya. Oke. Udah lama masnya jual yang gini? Alhamdulillah sudah. Ini kalau makanya ini untuk lauk atau apa tuh mas? Bisa buat cemilan, bisa buat lauk. Oh. Kalau nggak suka kambing makannya pakai gitu. Campur nasi. Sate kambing Pabong yang merupakan salah satu tujuan utama wisata kuliner di Yogyakarta sangat terkenal sehingga setiap orang yang datang ingin mengabadikannya dengan berfoto di papan namanya. Demikian pemirsa, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.